sebelumnya sempat ditutup saat Lebaran, lokasi wisata Pantai Cempago Purus, Kota Padang diserbu ratusan pengunjung. Objek wisata di lokasi ini merupakan salah satu tempat wisata bahari yang menjadi wisata andalan di Kota Padang. Melihat pengunjung memadati destinasi wisata ini untuk bersuah foto dan bermain air di pantai. Namun sayangnya, masih banyak pengunjung yang abai dengan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Kan yang nanggung kan mereka sendiri, kalau nggak pakai masker nanti kan yang rugi kan diri dia sendiri. Kalau kita udah pakai masker, insya Allah kita merasa diri kita udah aman. Kan? Yang penting sendiri jangan dijalanin, nggak usah pikirkan yang lainnya. Takut terbang pulang kena keluarga atau kerabat-kerabat dekat. Lebih baiknya masyarakat lebih penting pada COVID dan harap memakai masker dan jaga jarak. Kota Padang masih dinyatakan dalam status zona oranye COVID-19. Diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai lokasi objek wisata ini menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 di Kota Padang.